Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nana di channel Nasiti Nasa Official. Oke, kali ini Nana mau unboxing satu paket dari Shopee. Saya beli Shopee di Shopee, tapi saya pesennya lewat WA, jadi agak mahal dikit ongkirnya karena berbeda ya sistem Shopee dan kita kirim di WA, pesan di WA. Ini lebih mahal ongkosnya karena saya nggak bisa setiap saat keluar, jadi nggak bisa kirim lewat Seven. Kalau ke Shopee kan harus lewat 7-Eleven atau minimarket lainnya gitu, jadi saya pesannya lewat WA. Nah, ini itu dari Vlog Anissa Shopee ya, bukan Shopee. Nah, ini itu masih seputar make up ya guys. Ini adalah apa sih namanya, Esedo. Bungkusnya ini banget ya, rapih banget, pakai bubble wrap juga. Jadi unboxing kayak gini, kecil banget sih di dalamnya. Aduh, harusnya ini pakai gunting ya guys. Nah, itu eyeshadow. Jadi warna eyeshadow yang saya punya itu cuman 4 warna, jadi pen sedikit-sedikit melengkapi alat-alat make up saya kayak gitu. Aduh, ini kok lama banget. Kayak zaman dulu ini mainan ini kayak gini, balon-balon gini, pencet-pencet ada suaranya. Harusnya pakai gunting ya, tapi ya sudahlah. Nah, ini Upton Girl ya. Kita unboxing dalamnya. Ada lapis plastiknya juga. Aduh, kok susah banget sih bukanya. Nah, seperti ini. Ini tuh eyeshadow ya guys. Nah, kayak ini dalamnya bentuknya. Kita unboxing langsung. Dalamnya ada lagi. Jadi begini aja guys, kecil aja kayak gini. Bukanya kayak mana? Nah, warnanya bling-bling, ada yang bling-bling kayak gitu. Nah, kayak gini ya guys, dalamnya itu kecil tapi warnanya cukup banyak, ada 10 warna ya. Ada 10 warna. Ini itu saya pilih semuanya warna yang aku suka. Di ada bling-blingnya gitu. Ini itu kayak ini. Wow. Bling-bling kayak gini. Jadi kalau buat eyeshadow itu bisa diaplikasikan dengan yang bling-bling kayak gini warnanya. Ini tuh pelet ya, eyeshadow pelet. Jadi agak krim-kriman gitu, nggak yang serbuk banget kayak gini ya, yang bling-bling. Oke, di video make up aku selanjutnya aku udah mau pakai yang ini. Yang baru aku unboxing ini, jadi sedikit-sedikit melengkapi alat-alat make up aku kayak gitu guys. Oke, untuk yang di Taiwan yang kalian mau order dan mau kepo-kepoin produk-produknya di Shopee ini, saya nanti kasih alamatnya di deskripsi box ya. Semua keperluan wanita itu ada di toko ini, jadi lengkap banget tokonya. terjangkau juga harganya, cuman karena saya ordernya lewat WA jadi ongkirnya sedikit mahal, harganya juga berbeda dengan yang di Shopee kayak gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye.